Assalamualaikum, salam satu hobi, salam kelapa bonsai. Okey, kawan-kawan, pada kali ini saya nak kongsikanlah cara kita nak inspirasi dan nak nampakkan lebih menarik bonsai kelapa kita. Mungkin dengan adanya tempurung yang lama tu kita dah bosan. So sekarang kita cuba nak gantikanlah yang lebih nampak menarik. Okey, sebelum tu kita nak kemas-kemaskan ni dulu sebab ni pun dah lama dia dekat belakang tu, hanya buat rawatan sayat saja. Jadi pokok-pokok yang tumbuh ni dia tumbuh sendiri ya. Jadi semua saya biarkan untuk jadi alam sebenarlah kiranya. Itu ialah salah satulah daripada hiasan bersama bonsai kelapa kita. Kelapa gading ni umur dia dah setahun lebih. Jadi saya nak ganti dia punya tempurung lah. Nak bagi nampak lebih menarik eh. Tempurung ni pun dah lama. Ni adalah tempurung original. Dah kosong. Jentik pun dah tahu dah kosong bunyi dia. Jadi saya akan gantikan yang lain lah. Okay, ini adalah buah kelapa yang tak tumbuh lah. Dia jumpa di bawah pokok. Jadi saya ambil, saya vernis, bagi berkilat supaya dia lebih tahan lah. Okey, saya nak cuba gayakan dululah macam mana yang sesuai. Menungging, normal atau sesuka hatilah. Ikut cita rasa semasa lah. Kesesuaian pada pokok bonsai kelapa kita lah. Kita bubuh biarlah sesuai dengan pokok bonsai kita. Okey, kita potong buang. Sebab dia ada tali pusat lagi ni. Masih ada tali pusat. Tapi dia dah kosong. Okay, kita potong buang. Okey, ini semua pokok tumbuh semula jadi ya. Dia sebagai hiasan lah kepada bonsai kelapa kita. Tak apa, kita bersihkan sikit. Okey, saya rasa dia lebih sesuai duduk di bawah lah. Dengan gaya pokok, dengan gaya buah, saya rasa dia duduk di bawah lebih sesuai.
Okey, kita cari kedudukan yang paling sesuai, yang rasa paling menarik, yang cantik, yang sesuai dengan bonsai kelapa kita. Okey, gam yang kita gunakan ialah gam 3 second. Dalam video saya yang lepas, saya ada kongsikan. Dan habuk kayu. Habuk kayu yang di mesin halus. Habuk kayu lebih tahan lah. Okey, mula-mula kita bubuh gam dulu sedikit. Buat tempat tapak untuk kita tampal. Dan kemudian kita ambil habuk kayu. Kita buat tapak mula untuk tampal yang baru. Dan kita titik titik lagi sikit gam supaya dia betul-betul melekat. Pilih posisi yang sesuai, yang nampak menarik, yang agak kemas. Dan kita tutupkan lubang-lubang yang tak rapat lagi tu dengan habuk kayu. Dan kita gam supaya dia lebih kuat dan kemas. Dia kemas.
Tapi ada lagi longgar. Bila saya dah bros ni, baru kita nampak yang mana berlubang-lubang lagi tu. Gam sikit ah. Sebelah sini masih ada kesan yang kosong. Dan kita masukkan habuk kayu balik. Tutup semua lubang lah supaya dia kemas. Dan tegam balik. Okay, kita cuci, brus, bersih-bersih. Okay ya, dah kuat. Okay, saya rasa ini gaya ini yang sesuai lah dengan bonsai kelapa saya yang ni. Jadi terpulang kepada kawan-kawan gaya mana nak. Okay, ni saya ada contoh yang lepas. Ni masa umur dia 5 bulan saya dah buang dia punya tempurung. Jadi saya gantikan dengan sabut. Tempurung yang bersabut, sabut yang kecil lah. Saya gantikan. Okey, ni umur dia kurang lebih 7 hingga 8 bulan . Dia belum setahun lagi. Okay, saya rasa itu saja untuk kali ini. Dapat saya kongsikan dengan kawan-kawan. Okay. Assalamualaikum.